Hi guys, Mak Ridwan kat sini. Satu lagi vlog hari ini ialah hari Sabtu 5 Disember 2020. Dan semalam kalau kita tahu, pada hari Jumaat, Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, sudah memperkenalkan jersi baru untuk Harimau Malaya. Dan resepsi para penyokong pelbagai. Ada yang menyukainya, ada yang biasa-biasa saja, dan juga ada yang apa tu. So, apa pendapat Ahmad Ridwan? Template jersi tersebut boleh dikatakan ialah template Arsenal dengan body, dengan tubuh jersi tersebut satu warna dan warna berbeza di lengan. Kalau mana-mana penyokong ataupun peminat bola sepak akan tahu bahawa Arsenal terkenal dengan template tersebut dengan merah di tubuh dan juga putih di lengan. Tapi kombinasi warna yang digunakan oleh Malaysia iaitu warna kuning di tubuh dan hitam di lengan, ini seperti rasa macam okey, taklah hodoh, tapi tak adalah overly menarik sangat. Mungkin kerana kalau ikutkan zaman sekarang, kita boleh saja memilih motif-motif yang melambangkan Malaysia yang boleh diletakkan di bahagian tubuh jersi tersebut, yang mana boleh menambah kebanggaan kepada kita. Kita lihat macam jersi Sarawak yang dikeluarkan dengan motif Puak Kumbu, boleh menggunakan motif batik, kita boleh menggunakan kaligrafi, kita ada Chinese, kita ada seni khat. Mungkin tak perlu banyak, tapi subtly put it on the jersey, sudah pasti ianya akan menarik perhatian, memberi kebanggaan kepada para penyokong Harimau Malaya untuk memakai jersey tersebut. Memang menjadi satu kebanggaan apabila melihat sesuatu yang bermotifkan negara kita berada di persada antarabangsa. So, itu pendapat Ahmad Ridwan tentang jersey tersebut. Jersey dah keluar. So, kalau berminat, ya, boleh dapatkan di mana-mana kedai sukan yang berhampiran pada harga RM299. Mahal? Mungkin. Pasal kalau kita lihat, Indonesia dan juga Thailand sudah menggunakan jersi jenama lokal. Thailand dengan jenama Warrix, dan rasanya harga yang mereka jual pada harga RM125. Dan Indonesia, jenama Mills kalau tak salah, dan harganya lebih kurang RM110. Jadi ianya amat jauh berbeza dengan harga yang ditawarkan di Malaysia dengan harganya RM299. Mungkin ini satu faktor yang mungkin mempengaruhi sama ada para penyokong Harimau Malaya akan membeli jersi Nike ataupun, lah kita tahu, akan adanya jersi cetak rompak yang mana kualitinya akan lebih kurang sama dengan yang original pada harga tak sampai RM100. So, pada zaman-zaman PKP dengan keuangan terbatas, kemungkinan besar untuk orang membayar hampir RM300 untuk satu jersey, dan pada collectors nak bayar RM600. Alamak. Tengah vlogging, tiba-tiba pula bateri Sony RX100 habis. Ayah, tapi nak sambung lain kali, memang dah biasanya groove tersebut akan hilang. So, kita teruskan dengan menggunakan handphone pula. Anyway, kita teruskan dengan jersi Malaysia. Apa yang tadi? Betulah. Indonesia dan Thailand menggunakan jenama lokal untuk jersi pasukan kebangsaan mereka, dan pada harga yang lebih murah daripada yang dijual oleh Nike. Jadi, menyebabkan orang akan terfikir sama ada untuk membeli pisah dengan hampir RM300 untuk sehelai jersey. Jadi zaman-zaman tengah PKP ni, income dah kurang, job tak ada, mungkin kena dibuat kerja. Jadi itu semua akan, orang cakap, mempengaruhi faktor sama ada mereka akan membeli yang original daripada Nike ataupun Siam Mari. Seterusnya, jersey away, Malaysia telah memilih untuk menggunakan body yang hitam keseluruhannya dan jalur berwarna kuning.
yang kita lihat agak besar dan mungkin akan menimbulkan masalah sekiranya ke bertemu dengan pasukan yang juga memakai baju kuning. Tapi kalau kita lihat, tidak banyak pasukan yang memakai jersey kuning di Asia Tenggara ataupun di Asia. Pasal kita tahu Singapura, Indonesia, Thailand, Myanmar, Vietnam, Cambodia tak pakai pun kuning, hanya Brunei sahaja yang pakai kuning. Dan juga kalau kita berjumpa dengan Australia, tapi sesuatu itu tak akan mendatangkan masalah kerana pasukan Sekeru itu biasanya menggunakan jersey warna hijau juga. Tapi itulah mungkin sesuatu yang harus difikirkan kalau kita lihat mengapa dipilih kombinasi sedemikian. Sedangkan kalau dipilih kombinasi ataupun dipilih template berwarna biru, biasanya okey juga. Biru dan merah, kedua-dua warna tersebut memang ada dalam bendera Malaysia dan memang cantik pun warna biru selama ni kalau kita lihat jersey away Malaysia sebelum ni. So, persoalannya kalau meneruskan warna tersebut, jersey warna putih digunakan oleh penjaga gol, jadi sesuatu yang mungkin lebih menarik untuk Ahmad Ridha untuk membelinya. Jarang kita lihat jersey penjaga gol dijual oleh Nike kepada para penyokong. Jadi kalau kita dapat mengeluarkan jersey goalkeeper dijual kepada para penyokong, ya, yeah, amat menarik. Tak tahulah pula apa template yang akan digunakan oleh FAM untuk third kit. Mungkin ada, mungkin tak ada. So itu semua kita tak tahu lagi. Menarik juga sekiranya FAM satu hari nanti akan menggunakan jenama tempatan untuk jersey Harimau Malaya. So kalau mereka mampu, mereka memberi kepercayaan kepada jenama tempatan, rasanya ramai yang akan berbangga untuk memakai jersey tersebut. Tak perlu lagi kita berbangga dengan Nike, Puma, sebaliknya. Banyak saja pengeluar jersey tempatan yang boleh mengeluarkan jersey yang setaraf dengan jenama-jenama antarabangsa tersebut. Jadi tak salah kan kalau memberi mereka peluang, diberi kepercayaan untuk membuat jersey pasukan Harimau Malaya. Dan pasti ramai penyokong Harimau Malaya akan berasa bangga untuk memakai ataupun menyarung jersey tersebut. Kalau dilihat tadi, Terengganu juga pernah mempunyai jersey yang hampir serupa dengan jersey Harimau Malaya sekarang. Tapi bukanlah jersey untuk perlawanan, tetapi lebih kepada travel kit, iaitu t-shirt sahaja yang mempunyai body berwarna kuning dan hitam di lengan, getah di hujungnya berwarna putih. Itulah sedikit perbezaan di antara travel kit Terengganu. Rasanya kalau tak salah pada musim 2016 ataupun 17. Okeylah, rasanya setakat itulah dahulu vlog The Ahmad Ridwan kali ini. Ada beberapa lagi vlog yang akan dikeluarkan, beberapa perkara yang menarik berlaku sebelum ini. Ahmad Ridwan menghadiri majlis dialog Hala 7 Bola Sepak Terengganu. Dan juga kalau anda melihat di social media Ahmad Ridwan, akan tahu bahawa rumahnya dinaiki air baru-baru ini. Dan sempat juga beberapa rekaman dibuat. Sudah pasti ini akan dibuat satu vlog tentang perkara itu. So jangan lupa untuk like, share dan komen, nyatakan pendapat anda tentang perkara ini. So kita jumpa lain kali di vlog yang akan datang. Jaga diri dan semula.